Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu dan Bapak dimanapun berada, kini kita akan belajar Iqra ketiga halaman 27. Ada Ibu Sri Kandi di Singapura, ada Ustazah Rahmah di Taiwan. Nah, saya nanti setelah Ustazah Rahmah ya. Silakan Ustazah dimulai ya. Oke, terima kasih Pak Ustadz. Yuk, Mbak Sri Kandi dimulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Yeah. Bismillahirrahmanirrahim. Silakan. Mohon maaf, Mbak Sri Kandi, suaranya nggak boleh lantang ya. Halo? Kurang lantang ya? Iya, nggak apa-apa. Iya, Takutnya, benar. memang menahan suara gitu ya. Jadi saya nggak nyuruh-nyuruh untuk lebih keras lagi. Yuk, Iya, nggak iya. apa-apa, dibaca. Ini gimana? Pakai lagu ya. Iya. Turawitu fataha. Iya, duknya pendeknya langsung turawidu fataha gitu. Coba pakai lagi. Selanjutnya. Saya coba. Turawitu fataha. Depannya. Kanu fiha faqihina. Iya, kaknya panjang ya, nama sama naknya pendek. Boleh diulangin? Kanu fiha faqihina. Oke. Kanu fiha faqihina. Bawahnya. Wahina tadouna. Wahina tadouna. Wayakuluna mata. Wayakuluna mata. Lagunya jangan lagu Isabella atau baca Qurannya. Wayakuluna mata. Bila perlu kau usah pakai lagu dulu nih. Habis dengerin lagu Isabella adalah wahina tadouna. Gak bisa. Jangan lagu Isabella ya. Lagu Quran. Ayo. Ya, itu sebenarnya bukan itu Isabella. Islam bagi area yang jernih. Oh, bagus banget nih. Mas Sri Kandi pinter tuh, Pak. Saya malah nggak tahu. Saya cuma taunya lagu Iqra, Mas Sri Kandi. Yuk, coba lagi bawahnya. Mana? Ba bayan bayakuluna mata. Wayakuluna mata. Oke, yang penting panjang pendeknya diperhatikan ya, Mas Rikan, di bawahnya. Hadana subulana. Hadana subulana. Tabang wa amana wa amila. B-nya pendek, ulangi. Tabang wa amana wa amila. Tabawa amana wa amila gitu ya. Jadi yang panjang ta dengan a-nya. Boleh diulangin Mas Sri Kandi? Tabawa amana wa amila. Iya, jadi ragu ya. Tabawa amana wa amila gitu. Bawahnya. Fiha fa'ayisa. Fiha ma'ayisa. Fiha ma'ayisha. Pendek sya-nya, depannya. Bi ayatina yukinuna. Bi ayatina yukinuna.
Sobiru waropitu. Sobiru warobitu. Wajah itu fi sapi. Ceknya panjang. Wajah itu. Wajah itu fi sabilihi. Ya, bi-nya panjang fi sabilihi gitu. Fi sabilihi. Ya, bi-nya kurang panjang, enggak apa-apa ya. Wajahidu fi sabilihi. Bawahnya faku faku ulahu pokoknya pendek. sadid faku 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 ulahu sajidina Faqa'ulahu sajidina. waturi sinina. Ninya panjang sinina gitu. Waturi sinina. Tuknya juga panjang. Waturi Waturi sinina. sinina. Bawahnya. Udu fi sabili. U-nya panjang. Udu fi. Udu fi sabili. Ustazah Rahma, mohon maaf. Nah, kayaknya harus dipakai metode putus deh. Lagunya harus dihilangkan dulu. Ini lagunya akan rusak nanti. Kasihan dia, udah pintar baca Quran, tapi lagunya nggak kena. Lagu Quran bukan seperti itu ya. Itu kalau mau perbaikan. Dikasih metode putus aja. Putus sambung dulu, baru di lagunya lagu biasa aja. Tadi seperti mana yang tadi baca? Contohnya mana? Yang Udhu, baris kedua dari bawah, Pak. Nah, ini ya. Udhu fisabili gitu kalau mau. Jadi ya lagunya nanti kalau Bu siapa? Bu Sri Kandi seperti itu nanti terjebak dengan lagu sendiri, nanti baca Qur'annya enggak akan salah, fatal salahnya. Kasihan saya ya. Gitu. Coba Mbak Ustazah Rahmat tolong diajarin metode putus dulu. Lagunya biar ditanggalin dulu, dia enggak usah pakai lagu dulu ya. Ya, Mbak Sri Kandi, kita coba pakai ini dulu ya, metode biar nanti panjang-pendeknya terarah lagi sedikit. Udhu fi sabili, gitu. Dari atas saja, Mbak Ram. Oh, dari atas. Oh, boleh, boleh. Kalau mau dari atas lagi, yuk. Turawidu fataha, gitu. Iya. Turawidu fataha. Dunya pendek. Turo widu fataha. Coba. Turo widu fataha. Okay. Terus yang depannya. Kanu fiha fakihina. Kanu fiha fakihina. Nah, pakai nada ini. Coba Mbak Sri Kandi. Coba bawahnya. Sendiri. Wahi. Gak bisa. Wahina tadouna. Itu pintar. Wahina tadouna. Kayak gitu dulu gak apa-apa. Yuk, terus depannya. Wayakuluna mata. Wayakuluna mata. Maknya pendek. Wayakuluna mata. Coba. Wayakuluna mata. Iya, lalu bawahnya hadana subulana. Hadana subulana. Naknya panjang, hati-hati Mbak Sri Kandi lagi. Hadana subulana. Oke, bu-nya pendek. Hadana subulana. Hadana subulana. Belum, subulana. Coba. Subulana, subulana. Nah gitu, hati-hati ya. Terus lagi. Hadana subulana. Belum. Tadi udah bisa, tapi digandeng masih hilang bunya ya. Coba lagi. Hadana subulana. Gitu.
Hadana subulana. Ya udah pendek tapi agak panjang dikit. Depannya yuk. Tabawa amana wa amila. Tabawa amana wa amila. Terus bawahnya fiha ma'ayisha. Fiha ma'ayisha. Bi ayatina yuqinuna. Bi ayatina yuqinuna. Nunya yang panjang, qinuna gitu. Bi ayatina yuqin. Bi ayatina yuqinuna. Oke, yuqinuna. Bagus. Coba yang bawah Mbak Sri Kandi dulu. Saya ikutin. Sobiru warobitu. Bagus. Sobiru warobitu. Depannya. Wajahidu fi sabilihi. Oke. Wajahidu fi sabilihi. Faqa'ulahu sajidina. Faqa'ulahu sajidina. Waturisinina. Waturisinina. Udu fi sabili. Li-nya panjang lagi. Udu fi sabili. Udhu fi sabili. Wakudu bihi warusulihi. Yang panjang hi dengan hi-nya saja ya, yang lainnya pendek. Wakudu bihi warusulihi. Coba. Wakudu bihi warusulihi. Su-nya yang kedua pendek, langsung. Warusulihi. Wakutu bihi warusulihi. Ya. Wakutu bihi warusulihi. Bawahnya. Lasahironi yuridani. Lasahironi yuridani. Wakhoroku lahu banina. Wa kharaqu lahu banina. Oke ya. Latihan kayak gitu dulu Mbak Sri Kandi. Nanti kalau panjang pendeknya udah terarah, boleh dilaguin ya. Silakan Mbak Sri Kandi. Baya daroka wa alihataka. Haknya pendek ya, langsung gini. Wayadharoka wa alihataka. Nah, jadi ketika yang kosar ini sama kosarnya, yang ini juga sama kosarnya. Jadi yang lain di sini saja. Wayadharoka wa alihataka. Coba. Wayadharoka wa alihataka. Oke, depannya. Waja'ala fiha rawasiya. Waja'ala fiha rawasiya. Haruta wa maruta. Taknya pendek. Haruta wa maruta. Coba. Haruta wa maruta. Depannya. Fa'ala hada bi alihatina. Naknya panjang ya. Bi alihatina. Fa'ala hada bi alihatina. Fa'ala hada bi alihatina. Kolu tawasamu. Koknya panjang lagi. Kolu takosamu. Kolu takosamu. Fata'ato fa'akoro.
Fata'al tofa'akoro. Kanakimi suhu. Komi, itu ko ya. Komi suhu. Coba. Kanakomi suhu. Iya. Kanakomi suhu. Kanu fi hafakihina. Iya, kaknya panjang. Kanu fi hafakihina. Kanu fi hafakihina. Wa idza sa'alaka ibadi. Belum di sa'anya, a-nya enggak panjang. Wa idza sa'alaka ibadi. Coba. Wa idza sa'alaka ibadi. A-nya pendek. Wa idza, za-nya yang panjang tapi a-nya pendek. Wa idza sa'alaka gitu. Jadi bunyinya sa'alaka gitu ya. Jadi a-nya enggak naik. Wa idza sa'alaka ibadi. Coba. Wa idza sa'alaka ibadi. Oke, depannya. Wa kafa bina hasibina. Wa kafa bina hasibina. Fakana akibatahuma. Oke, naknya pendek. Fakana'a gitu. Langsung ke ain. Fakana'a kibatahuma. Ki-nya juga pendek. Fakana'a kibatahuma. Coba. Fakana'a kibatahuma. Oke, depannya. Wasohi patihi wabanihi. Oke. Wasohi batihi wabanihi. Terus? Fala talumuni walumu. Fala talumuni walumu. Waya khafuna adabahu. Waya khafuna adabahu. Boleh diulangin? Waya khafuna adabahu. Oke, adzabahu. Baiknya pendek. Adzabahu. Ya. Oke. Nih, silakan Mbak Sri Kandi. Di sini udah ifta ya. Nah, hati-hati nanti pindah ke ikra 4 harus lebih teliti lagi. Silakan. Fa'idha rokibu. Fa'idha rokibu. Utiya kitabahu biyaminihi fayakulu. Ulangin ya. Utiya kitabahu biyaminihi fayakulu. Coba. Utiya kitabahu biyaminihi. Ya. Oke. Nih, Mbak Zik. Yang panjang yang mananya? U panjang. Lalu U panjang. Di ta. Sini tak ya. U ta panjang. Mi lalu hi lalu hi. U. Coba. U tia u tia kita tahu. Dia minihi saya saya kulu. Oke, di situ baru yaminihi fayakulu. Oke, di tengahnya biyaminihi gitu. Biyaminihi fayakulu. Ini panjang. Biyaminihi.
Coba. Biyaminihi. Panjangin. Biyaminihi. Fayakulu. Ya, lu-nya pendek. Fayakulu. Nah, berhenti ya. Ulang dari depan yuk, Mbak Sri Kandi. Utia kita bahu. Utia kita bahu. Biyaminihi. Fayakulu. Oke, yang belum dapat di mi-nya saja. Jadi mi-nya yang sini, nih Mas Rikan, ya, ini panjang dikit. Ini biyaminihi, gitu. Utia kita tahu biyaminihi ayakulu. Oke ya, bismillahirrahmanirrahim. Insya Allah nanti Mas Rikan bisa. Nah, gini ya. Jadi kita putus dulu yuk Mbak Sri Kandi. Yeah. Kita putus jadi tiga bagian ya. Yeah. Utia kita bahu. Coba. Utia. Ya-nya pendek. Utia kita bahu. Bagus. Terus tengahnya. Biyaminihi. Biyaminihi. Oke, lagi ya. Biyaminihi. Oke, fayaqulu. Nah, lu-nya segera berhenti. Nah, kita gandeng dari yang tengah ke belakang. Biyaminihi fayaqulu. Coba. Biyaminihi faya. Biyaminihi fayaqulu. Belum, perhatikan panjangnya Mbak Sri Kandi. Yang panjang di mi dengan ku-nya saja ya. Sama hi-nya. Jadi mi, hi, ku gitu. Ulangi, perhatikan gini. Biyaminihi fayaqulu. Biyaminihi fayaqulu. Bagus. Coba gandeng dari depan ya. Utia kita bahu biyaminihi fayaqulu. Utia kita bahu biyaminihi fayaqulu. Subhanallah, alhamdulillah ini ya. Bisa Mas Sri Kandi ya. Nanti diperhatikan, jadi di mic-nya itu panjang. Utia kita bahu biyaminihi fayaqulu. Hebat ya, nanti lu-nya langsung berhenti. Oke, bawahnya Mas Sri Kandi. Ilahahu hawahu. Ilahahu hawahu. Oke, depannya. Walayakatu yusihu. Belum ya, jadi yang panjang laka sama si sama hu. Oke. Coba lagi. Walayakadu yusiguhu. Coba. Walayakadu yusiguhu. Bagus ya, kayak gitu. Nah, terus bawahnya. Maluhu wa walatuhu. Jangan lari. Maluhu wa waladuhu. Coba. Maluhu wa waladuhu. Iya, hu-nya panjang ya. Wa waladuhu. Ini panjang gitu. Ya. Iya. Maluhu wa waladuhu. Terus depannya? Wafu miha wa adasiha wa basoliha. Hebat, ini gak ada yang salah, subhanallah ya. Wafu miha wa adasiha wa basoliha.
Kak Faru, sataku. Kafaru sabaku. Faduku ada piwanuduri. Ringnya segera ya. Fadhuku azabi wa nuzuri. Faduku ada piwanuduri. Bawahnya. Fakana akibatahuma. Fakana aqibatahuma. Fiha manafi'u wa masaribu. Oke, abunya pendek, aunya juga pendek. Ulangi. Fiha manafi'u. Fiha manafi'u wa masyaribu. Oke, gini. Manafi'u wa masyaribu. Jadi dari ain ke wawu. Manafi'u wa masyaribu. Coba. Manafi'u wa masyaribu. Oke, dari au-nya jangan terputus. Fi'u wa masya, gitu. Fi'u wa masya. Fi'u wa masyaribu. Oke, kita ganti bu-nya pendek ya, Mbak Sri Kandi. Jangan bu, gitu. Karena nggak ada dhammahnya. Nggak ada wawu matinya, maksud saya. Ulangi dari depan ya. Fiha mana fi'u wa masyaribu. Fiha manafi'u wa masyaribu. Oke, hebat Mas Rikandi. Terus bawahnya. Wa baraka fiha. Wa baraka fiha. Coba. Wa baraka fiha. Depannya. Khofa maqami wa khofa wa'idi. Iya. Khofa maqami wa khofa wa'idi. Lagi. Khofa maqami wa khofa wa'idi. Iya, wa'idi ya, wa'inya yang panjang. Boleh diulangin lagi, Mbak Sri Kandi? Khofa maqami wa khofa wa'idi. Bagus, bawahnya. Wahamana wa junudahuma kanu khati'ina. Oke, kaknya panjang. Kanu sama, yuk lagi. Kanu khati'ina. Wahamana wa junudahuma kanu khati'ina. Gitu. Wahamana wa junudahuma kanu khati'ina. Oke, ulangi dari wajunu ya. Coba yuk Mas Rikandi dari sini nih. Wajunudahuma kanu khati'ina. Wajunudahuma kanu khati'ina. Oke, hebat ya. Mas Rikandi, alhamdulillah. Tapi untuk melancarkan lagi, boleh nggak kalau misalnya kita ngulang dari atas lagi nih? Dari Faiza gitu iya, Mbak Sri Kandi. boleh. Atau Oh, Mbak Sri iya. Kandi boleh. Iya, boleh, boleh. Ya, soalnya nanti Gak apa-apa, boleh. ya, sekali lagi Iya. ya sambil nunggu Pak Ustadz. Insya Allah nanti Iya. tanya sama Pak Ustadz, Iya. kita naik ke Iqra 4 kah gitu. Yuk. Iya. Iya. Waiza. Oh, yang atasnya ini ya. Wa. Iya. Wabah ini bukan Faiza.
Yang mana Mbak Rama? Atas. Yang ini dari ujung atas okay. Ya. Okay. Kita mulai dari ini lagi. Fa'idharogibu. Ya, yang ini ya. Fa'idharogibu. Utiya kitabahu biyaminihi fayakulu. Nah, ini nggak ada yang salah, Mbak Sri Kandi. Hebat sekali. Utiya kitabahu biyaminihi fayakulu. Bawahnya. Ilahahu hawahu. Hati-hati, yang panjang yang mana? Ulangin lagi. Ilahahu hawahu. Ilahahu hawahu. Depannya. Walayakatuyu siguhu. Oke. Walayakadu yusiruhu. Bawahnya. Maluhu wa walatuhu. Maluhu wa waladuhu. Selanjutnya. Wa fumiha wa adasiha wa basoliha. Wa fumiha wa adasiha wa basoliha. Bawahnya. Kafaru sabaku. Kafaru sabaku. Faduku adabi wa nuturi. Fadhuqu, saya salah. Fadhuqu azabi wa nuduri. Bawahnya. Fakana akibatahuma. T-nya pendek, ulangin. Fakana akibatahuma. Belum, naknya pendek, hu-nya juga pendek. Jadi, fakana'a, jadi langsung ke ain. Fakana'aqibatahuma. Coba. Fakana'aqibatahuma. Oke, depannya. Fiha manafi'u wa masyaribu. Fiha manafi'u wa masyaribu. Bawahnya. Wa baraka fiha. Oke, kaknya pendek. Wa baraka fiha. Wa baraka fiha. Oke, lalu depannya. Khofa mahomi wa khofa wa ili. Allahu Akbar ya Allah. Saya takut sendiri. Kenapa Mbak Rama? Ini saya sebentar Mas Rikandi. Yeah. Saya tuh orang yang penakut, terus ada suara ini sendiri malah saya sampai keceduk sendiri. Allahu Akbar ya Allah. Iya. Ya, silakan Mas Rikandi, mohon maaf. Nah, jadi tadi udah benar. Khofa maqami wa khofa wa'idi gitu. Ya. Ulang ya. Ya, ulangin karena tadi saya enggak fokus, yuk Mas Rikandi. Ya. Khofa maqami wa khofa wa'idi. Oke, bawahnya yang terakhir nih. Wahama nawajunu dahuma kanu qati'ina.
Hebat sekali, subhanallah ya Allah. Wahamana wajunudahumakanu khotiina. Hebat Mas Sri Kandi ya. Sambil nunggu Pak Ustadz, Pak Ustadz udah ada belum nih? Nah, kalau nggak salah ini udah selesai ya, ikro tiganya Mas Sri Kandi. Nah, nanti Mas Sri Kandi sering-sering aja dengerin lagi nih rekamannya Mas Sri Kandi. Cuman fokus di panjang pendeknya juga Mas Sri Kandi. Ya, jadi kalau ada fathah berdiri, kasroh berdiri, terus zoma terbalik, itu dibaca panjang. Nah, sama kayak huruf-huruf matobi ya. Nah, kita pindah ke ikro 4 ya. Dan nanti tanya sama Pak Ustadz, harus ngulang lagi kah di ikro 3-nya? Boleh tanya sama beliau. Ya, silakan Mas Sri Kandi, kita mulai dari sini ya. Bismillah, di ikro 4 nih. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Dan di sini Mas Sri Kandi sudah tahu bacaannya? Ya. Tatan. 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 Oke. Dan kalau misalnya ini dihentikan gimana Mas Sri Kandi? Dihentikan. Iya, kalau misalnya dibaca dihentikan gitu. Kayak misalnya ini dihentikan jadi baba gitu. Baba. Gimana? Baba, baknya panjang. Baba, baba gitu. Panjangin, yang baba. Terakhir panjangin karena ini menjadi mutliq. Baba gitu, baba. Menjadi mat ngiwat. Iya, baba gitu. Pokoknya kalau Mbak Sri Kandi melihat ada fathah tanwin yang seperti ini di akhir kalimat, ya kalau mau dihentikan itu dipanjangin gitu. Tapi hanya untuk fathah tain saja. Kalau untuk kasro tain dan dhamma tain itu nggak bisa jadi mad ngiwat. Dan ada pengecualian juga nanti di huruf ta marbutoh ya. Jadi di huruf ta marbutoh itu yang seperti ini. Ini ta marbutuhnya itu nggak dibaca ta gitu nggak, tapi ini bunyi ta-nya itu berubah menjadi ha gitu. Nah nanti kita ketemu di Zoom umum ya, sering-sering latihan ya. Bacaan ini. Silakan Mas Rikandi. Berapa Rama? Kenapa? Kenapa Mas Rikandi? Nomor Rama saya nggak tahu. Nomor Zoomnya. Oh boleh. Ya nanti ya. Saya ini nih, saya sharing nomornya saya. Silakan Mbak Sri Kandi dibaca dulu. Baban. Iya, baban. Kalau dihentikan tadi gimana? Baba. Baba gitu, yang depan pendek, ya. Yang dipanjangin cuma di belakang. Terus tatan. Tatan. Sasan. Sasan. Jajan. Jajan. Nah, kalau jajan dihentikan gimana, Mas Rikandi? Jaja. Pinter. Jaja. Pinter ya. Jaja. Jangan bingung. Oke? Bagus. Terus bawahnya, Mas Rikandi. Dadan. Dadan. Terus? Biro. Zazan. Apa ini? Iya, zazan. Terus yang ini? Fafan. Fafan. Terus yang ini? Kakan. Oke, bawahnya? Gogon. Gogon. Zosun. Gogon. Yayan. Yayan. Lalan. Lalan. Ahada. Ahada ya, semua pendek lalu ahadan. Ahadan. Amala. Amala. La-nya terang lagi. Amala. Jangan dipanjangin. Amala. Amala. Amalan. Amalan. Hasana. Hasana. Hasanan. Hasanan. Soliha. So-nya panjang. Soliha. Soliha. Iya, soliha. Solihan. Ulangin. Soliha. Iya, solihan. Kalau dihentikan gimana? Masri? Soli. Soliha.
Soliha. Iya ya, jadi soliha bawahnya. Nadaron. Bi, bukan za. Nadiron. Iya, nadiron. Basi. Syaknya gitu. Bashiron. Juan. Ju'an. Nuhan. Nuhan. Oke, hebat ya. Tadi ini namanya apa, Mbak Sri Kandi, kalau dihentikan? Man? Mat ngiwad. Sama. Bisa diingat mat ngiwad? Mbak Sri, dengar saya nggak? Oh, ini ya. Nggak apa-apa, yuk. Ini kalau yang mubarokan. tadi tuh hukum mat ngiwad. Mubarokan. Oke, dibaca dari depan lagi, Mas Rikandi. Wahudan. Semuanya pendek. Wahudan. Lagi. Wahudan. Oke, depannya. Qo'adan. Qo'adan. Mubarokan. Baknya panjang. Mubarokan. Oke, mubarokan. Yang ini? Syahadatan. Syahadatan. Bawahnya? Jami'an. Jami'an. Yang ini? Kurunan. Kurunan. Adudan. Adud dan gak ada yang banyak. Adud dan lagi. Adudan. Belum. Kurang mana? Adud dan. Adudan. Belum, masih banyak. Coba Adudan. duknya segera gitu. Adud dan. Adudan. Adud dan. Adud dan. Adudan. Oke, terus depannya. Sabili. Sabilaha. Sabilaha. Lagi. Sabilaha. Oke, bawahnya. Salakon. Salakon. Zalakon. Lalu. Rogodan. Rogodan. Depannya. To'aman. To'aman. Bawah depannya Dolalan. dolalan. Bawahnya Samian. samian. Aliman. Aliman. Azizan. Azizan. Hakiman. Jangan ragu lagi. Hakiman. Iya, mannya segera ya. Hakiman. Bawahnya. Hakiman. Mm-mm. Adaban. Adaban. Aliman. Mannya pendek, nggak boleh dipanjangin. Aliman. Iya, aliman. Wa asilan. Wa asilan. Zoliman. Zoliman. Iman. Yang ini? Yatiman. Yatiman. Yang ini Fakiron. Ki-nya panjangin. Fakiron. Fakiron. Selanjutnya Soidan. Soidan. Depannya Jurusan. Ru-nya pendek.
Jurusan. Jurusan lagi. Jurusan. Iya, jurusan ya. Bagus, segera. Lalu bawahnya. Rasulan. Rasulan. Selanjutnya. Tahuron. Depannya. Iman. Haliman. Depannya. Gofuron. Gofuron. Hebat Mas Rikandi ya. Jangan ragu seperti itu. Nanti lebih lantang lagi bagus Mas Rikandi ya. Jadi kalau udah bisa lantang itu lebih bagus dengernya kita. Gitu. Karena Mas Rikandi masih agak jarang. Oke, jangan ragu ya. Nah, di sini ya, semangat Mas Rikandi sambil nunggu Pak Ustadz nih. Pak Ustadz tadi pamitnya kemana ya? Oke, yuk. Dimulai lagi ya dari sini Mas Rikandi. Iya. Iya. Nah, mulai dari sini, silakan. Nah, kalau di sini itu menerangkan apa? Di sini menerangkan kalau kasrot ain bunyinya itu terang bunyi innya ya. Nih Mas Rikandi. Nah, itu terang bunyi innya. Jadi kalau hukum tanwin itu ada tiga kan? Jadi yang kayak gini, ini fathatain, kasrotain dan dhammatain. Yang sekarang kita bahas itu yang ini nih, colors mana ya? Aku kok nggak bisa keluar warna. Ya udah, pokoknya yang bawah ini bunyinya adalah in yang seperti ini. Ya. Yeah. In. Terus terang bunyinya. Kalau yang atas ini an, kalau yang bawah in, yang ini un. An in un gitu. Un. Oke, silakan berikan di dimulai lagi. Tati. Tati. Titin. Titin. Dadi. Dadi. Titin. Didin. Maman. Maman. Mimin. Mimin. Wawan. Wawan. Wiwin. Wiwin. Hebat. Hasidan. Hasidan. Hasidin. Haknya panjang. Hasidin. Hasidin. Ulangin. Hasidin. Si-nya, din-nya pendek ya. Hasidin. Hasidin. Oke, lalu? Gosikon. Gosikon. Depannya? Gosikin. Gosikin. Dalika. Zarapu. Zalika. Dalika. Oke. Lahabin. Lahabin. La'adin. Ainnya panjang. La'adin. La'adin. Hijarotin. Hijarotin. Marodin. Marodin. Ya ini. Kufuan. Kufuan. Mafasan. Fa-nya panjang. Mafasan. Mafazan. Lisanin. Sa-nya panjang, ni-nya ni gitu ya. Lisanin. Bukan nin tapi ni. Lisa. Oh, lisani. Iya, lisani. Ya, beda. Kalau yang bunyi in adalah yang kasrotain saja. Terus yang ini? Ya. Gisatin. Oh, itu huruf ain. Ulangin. Gi. Bukan lagi, si. Tapi A ya. Jadi ain. Ya, aisyatin. I. Aisyatin. Selanjutnya. Fitinin. Fitinin. Fidinin. Di-nya panjang. Fidinin.
Fi dinin. Oke, lalu? Misatin. Misanin. Z-nya panjang. Misanin. Mizanin lagi. Misanin. Oke, lalu depannya. Aliman. Aliman bawahnya. Nasiatin. Ya-nya pendek. Nasiatin. Nasiatin. Lalu yang ini? Kadibatin. Kadibatin. Khotiatin. Khotiatin. Jahiman. Jahiman. Oke, jahiman. Hebat ya Mas Rikandi. Jangan bingung. Nih, di sini udah agak panjang lagi. Ya. Selanjutnya Mas Rikandi. Imadin. Gak ada yang panjang. Imadin. Imadin lagi. Imadin. Oke, lalu yang kedua. Inaban. Ainaban. Yang ketiga. Kofasin. Kofasin. Yang keempat. Kolaman. Kolaman. Selanjutnya. Alakin. Alakin. Depannya. Gonamin. Gonamin. Rasuluhu. Rasuluhu. Kitabihi. Ki-nya pendek. Kitabihi. Kitabihi. Bawahnya. Husuan. Huzuan. Hasiman. Hashiman. Kadipin. Kabibin. Tahurin. Ohurin. Wadabin. Godobin. Wahidatin. Wahidatin. Mi'atin. Mi-nya nggak panjang ya, karena apa? Karena kasroh pasangannya ya mati Oh gitu. iya. Jadi ini bukan pasangan. Jadi mi, saya salah. Mi'atin gitu. Mi'atin. Mi'atin. Iya ya, masukkan dikit. Mi'atin langsung. Terus depannya. Dohikatin. Dohikatin. Terus? Kalimatin. Kalimatin. Nagorotin. Tiknya di bawah. Takorotin. Bokorotin. Selanjutnya. Laadin. Ainnya panjang. Laadin. Laadin. Ainnya kurang panjang lagi. Laadin. Ya, terus? Toguron. Togubin. Togutin lagi. Togutin. Khitobin. Khitobin. Ya ini. Rokobatin. Rokobatin. Ya ini. Suhudin.
Syuhudin, yang ini. Hawiyatin. Hawiyatin. Mafazan. Mafazan, yang ini. Mubarokan. Mubarokan, yang ini. Su'ubin. Syu'ubin, yang ini. Lahafidin. Haknya panjang. Lahafidin. Lahafidin. Nuruh. Nuruhu. Ro, dibaca ro, ulangin. Nurahu. Nurohu, depannya. Fajarahu. Fajarohu. Solihan. Solihan, yang ini. Aliman. Li-nya panjang. Aliman. Aliman. Oke, hebat Mas Rikandi. Nih, kita udah sampai di halaman 7 ya, harapnya. Silakan. Nah, kalau yang ini adalah yang domatain. Jadi domatain itu terang bunyi unnya nih, ya. Yang ini namanya domatain. Silakan Mas Rikandi. Aduh. Ban babi bu. Iya, babi bu. Terus depannya. Kita teruskan di Ebda, kita ulang lagi. Silakan Ibu dimulai ya. Iya. Silakan. Mana Ustaz? Tulisannya belum ada ya? An. Faida rokibu. Yuk, mulai. Faida rokibu. Dahnya panjang, matobi. Faida. Faida rokibu. Iya. Faida rokibu. Kemudian. Utia kita bahu piyaminihi. Lagunya bukan gitu ya. Utia kita bahu. Bukan. Utia. Utia kita bahu biyaminihi fayakulu. Ya. Utia kita bahu biyaminihi panjang. Fayakulu. Biyami matobi ini. Mi-nya panjang. Biyami. Ya. Biyaminihi fayakulu. Biyaminihi fayakulu. Fayakulu gitu. Fayakulu. Yang ini. Utia. Iya, silakan kalau diulang lagi. Utia kita bahu biyaminihi fayakulu. Nah. Fayakulu. Kemudian. Ilahahu hawahu. Kunya pendek. Ilahahu hawahu. Ilahahu hawahu. Kemudian. Walayakadu yusibuhu. Dunya pendek. Dunya pendek. Wala yakadu yusiguhu. Wala yakadu yusiguhu. Dunya pendek. Wala yakadu yuk. Duyuk. 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 Iya. Duyuk. Wala yakadu. Wala yakadu yusiguhu. Yunya pendek tapi. Yunya pendek. Pada gigi. Gini ya, dengerin ya. Wala
Ya kadu you see guhu. Coba yuk tenang. Wala ya kadu you see guhu. Nah, begitu pandai ya. Yang bawahnya maluhu. Maluhu wa waladuhu. Maluhu wa waladuhu. Kemudian wa fumiha wa adasiha wa fasoliha. Bagus. Wa fumiha wa adasiha wa basoliha. Kemudian yang ini. Kafaru sabaku. Kafaru sabaku. Kemudian. Faduku adabi wa nuturi. Faduku adabi wa nuzuri. Bagus. Kemudian. Fakana akibatahuma. Fakana akibatahuma. Kemudian. Fiha manafi'u wa masyaribu. Fiha manafi'wa. Fi'wa segera ya. Fiha manafi'u wa masyaribu. Ayo. Fiha manafi'u wa masyaribu. Fiha manafi'u wa masyaribu. Silakan lagi. Ya? Iya. Fiha manafi'u wa masyaribu. U-nya pendek. Bukan, bukan. Fiha manafi'u, bukan manafi'u. U-nya pendek. Fiha manafi'u wa fi'u wa fi'u wa. Fiha. Fiha. Fi-nya panjang. Fiha. Fiha. Fiha manafi'u wa masyaribu. Fiha manafi'u wa masyaribu. Gitu ya. Fiha manafi'u wa masyaribu. Gak apa-apa ya. U-nya masih kaku, gak apa-apa. Fiha manafi'u wa masyaribu. Mau diulang lagi. Fiha manafi'u wa masyaribu. Punya pendek. Fiha manafi'u wa masyaribu. Fiha manafi'u wa masyaribu. Manafi'u wa masyaribu. Manafi'u wa masyaribu. Manafi'u wa masyaribu. Fiha manafi'u. Segera ya. Manafi'u. Manafi'u. Fiha manafi'u wa masyaribu. Oh iya, hutang shin sama u-nya ya, enggak apa-apa. Fiha manafi'u. Fiha manafi'u wa masyaribu. Iya, kemudian wa baraka fiha. Wa baraka fiha. Wa baraka fiha. Wa baraka fiha. Kemudian. Bilang ya, Sat. Boleh. Wa baraka fiha. Enggak, nih ya. Wa baraka fiha gitu. Wa baraka fiha. Kemudian. Khofa mahomi. Bukan. Mahomi. Orang Jawa ya. Ini kho. Kho. Kho-nya panjang. Kho. 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 Enggak bisa ngorok. Khofa mahomi. Bukan mahomi. Makomi. Baju koko. Baju koko. Mahomi. Makomi. Bukan mahomi. Kok. Baju koko, banyak baju hoho.
aku mas beliin dong mbak baju hoho, baju hoho, baju koko, mako, mi itu kok, bukan ho ya. Ketuker. Ko fa mako mi gitu. Ho, ho fa mako mi. Ho-nya panjang. Ho-nya panjang. Ho fa mako. Ho fa mako. Dengerin dulu kalau saya baca, dengerin dulu. Kalau saya ngebenerin, didengerin dulu. Biar jadi pinter. Kan sampean masih belum bisa. Saya ajarin dulu. Ya, sabar. Ya. Kalau saya ngaji-ngajar, terus sampean ngomong, kapan omongan saya sampai ke otak sampean ya? Pelan-pelan. Ho, ho, fa. Nggak ngorok juga nggak apa-apa. Ho, fa, ma, ko. Nih, coba segitu dulu ya. Ho, fa, ma, ko, mi. Wa, ho, fa, wa, i, di. Wa, ho, fa, wa, i, di. Itu bisa, coba digabungin. Ho, fa, ma, ko, mi. Makom, bukan ma, ho, makom. Makom, makom. Kita ke makom. Makom, makam, makom, makom. Jangan ma, ho, ya. Koknya sering ke ho, bukan. Ini mako, mako mi. Baju koko, saya bilang kok. Iya, koko, koko. Ayo lagi. Ho fa mako mi wa ho fa wa i di. Iya. Ho fa mako mi wa ho fa wa i di. Yang bawah. Waha mana wajunu tahu makanu khotiina. Udah bener tapi gak boleh nyeri nafas. Kalau gak kuat berhenti aja misalnya. Waha mana wajunu tahu ma. Berhenti di situ kalau nafasnya gak cukup. Ulang lagi. Wajunud. Sebentar atuh ya. Sabar dulu ya. Wajunudahuma kanu khotiina. Ayo. Silakan. Wahama. Wahamana wajunudahuma kanu khotiina. Katanya mau berhenti. Kanya salah. Kanya panjang. Katanya tadi gak kuat napasnya, makanya saya bagi dua. Makanya dengerin baik-baik ya, kalau lagi ngajarin, perhatikan baik-baik. Dan tadi saya kasih contoh, di sini berhenti dulu. Karena apa? Napasnya tadi kan gak kuat, saya suruh berhenti di sini. Udah berhenti di sini, baru ngulang ke sini. Ya, kak ini kalau kak ini panjang nih, ada alifnya, yuk. Lagi, ayo dulu. Wahamana wajunu dahuma. Tuh kan bagus. Ulang lagi wajunu dahuma. Wajunu dahuma kanu. Kanya panjang, Bu. Kalau kap gini, ini kap ada alifnya nih. Panjang ya. Udah bener, itu cuma kanya doang. Kapnya doang nih yang pendek. Harusnya panjang ya. Ayo wajunu. Wajunu dahuma kanu khotiina. Tuh kan bagus ya. Kayak gitu. Wahamana wajunu dahuma. Wajunu dahuma kanu khotiina. Dan ini yuk yang ini sekarang ntar belum diturunin yuk Bima to feel dua nabi Bima to feel dua nabi nanya pendek hinya juga pendek ayo lagi Bima tufiduna fihi. Nah gitu ya.
Bima tufidhuna fihi. Kemudian, kan ini bukan baca Quran ya. Kalau baca Quran bukan gitu, ini baca Iqra. Kalau baca Quran, kalau berhenti dihentikan. Jadi gini kalau baca Quran. Bima tufidhuna fihi. Lebih enak gitu. Kenapa tuh Pak Adi enggak baca Quran? Kan lagi latihan. Karena Iqra 1 sampai 4 dibaca apa adanya gitu ya. Iya. Yeah. Terus la taqulu. La taqulu ra'ina wa qulu. Tadi kayaknya di ra'inanya panjang ya. Harusnya gini. La taqulu ra'ina ra'ina wa qulu. Udah bagus cuma di ra'ina aja tadi kurang tepat. Coba lagi. La taqulu ra'ina wa qulu. Iya. Bagus ya. Kayak gitu walaupun lagunya masih enggak apa-apalah. Nanti belajar lagu di Iqra 5 saya ajarin lagu ya. Yang penting yeah. Bacanya benar dulu, panjang pendeknya tepat dulu. Terus wala 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 yakatu yubinu. Walayakadu yuk. Duhnya tadi kurang cepat ya. Walayakadu yubi. Duyubi, duyubi. Coba cepetin duhnya ya, pendek ya. Walayakadu yubi. Jangan. Ingat-ingat. Kalau kap gini ada alifnya. Ingat-ingat ya. Kalau kap yang kayak gini tadi dari tadi nih. Ini kapnya ada alifnya berarti panjang. Walayakadu yubi. Do you be ayo. Wala yakadu yubinu. Nunya pendek tapi yubinu. Wala yakadu yubinu. Karena kalau baca Quran kan gampang. Maksudnya gampang lebih enak. Wala yakadu yubin. Tuh gitu ya. Kalau baca Quran ujungnya dihentikan jadi sukun. Mbak ini kayaknya kebelet ya. Kebelet nikah. Kebelet baca. Suka buru-buru. Tenang deh. Pasti pinter. Udah pinter ya. Pinter. Pengen pinter cuma. Udah lama. Iya. Insya Allah udah. Ini udah ada lumayan. Insya Allah ya. Terima kasih tuh sama Mbak Rahma ya. Mau ngajarin. Yeah. Sampai yeah. Berapa? 2 jam ya sama Mbak Rahma. Insya Allah. Yeah. Yuk. Ya, yang ini sekarang Fakola. Ya. Faqala li sahibihi wa huwa yuhawiruhu. Udah bagus, kenal hurufnya cuman panjang pendeknya belum pas ya. Ini dengerin ya. Faqala li sahibihi wa huwa yuhawiruhu. Coba. Faqala li sahibihi wa huwa yuha. Pendek. Wahnya pendek. Wa huwa yuha. Ayo pendek. Pendek ulang lagi. Pendek ya. Ayo udah pinter tuh. Faqala li sahibihi. Koknya panjang. Koknya panjang. Tadi udah benar jadi sahibihi. Faqala li sahibihi. Wahnya pendek. Faqala li sahibihi. Fakola. Fakonya panjang. Fakola liso. Fakola. Bukan. Konya panjang, lanya pendek. Fakola liso. Fakola liso. Nah gitu. Ada lagunya ya. Ada tekniknya. Lagu Quran gitu. Fakola liso. Hibihi. Wahuwa yuhawiruhu. Fakola liso. Bukan, koknya panjang. Fakola. Koknya pendek. Astagfirullahaladzim. Ya alamal guyub. Kamu masih ada suka bayangan bayang, suka ada bayangan-bayangan itu ya, yang itu yang godain kamu masih. Jadi kelihatan gak tulisanmu? Iya. Kata Bu Rehan seperti itu katanya ya. Iya. Iya. Berarti kamu harus banyak ta'awud ya, banyak istighfar. Panas, iya. Banyak istighfar, banyak ta'awud ya. Kadang selingat blank.
Makanya jangan suka nyakitin cowok. Enggak ya. Maksud, enggak, kebanyakan kayak Tar Rahma tuh. Jangan mentang-mentang cantik Rahma tuh. Nanti laki-laki tuh kayak gitu. Banyak beristighfar ya. Banyak beristighfar. Yeah. Banyak sholawat. Coba ya. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Ya alamal kuyuf ala yabutum syaih. Ya alamal kuyuf ala yabutum syaih. Ibu tuh udah pandai, cuman kadang-kadang iya kadang-kadang ngebleng ya gitu. Tapi sabar aja. Ya. Karena sekali lagi, ibu semua yang datang ke sini patut berbangga, berbahagia. Ya. Karena sudah menggugurkan kewajiban. Pinter soal lain. Jadi kalau enggak pinter-pinter juga enggak masalah. Karena kalau bicara pinter, di luar sana banyak yang pinter, Bu. Kadang-kadang usia 10 tahun udah hafal Quran. Tamat Quran, tamat hadis dan segalanya. Karena itu kelebihan Allah berikan gitu ya. Kita kok susah, sulit. Kan orang yang pandai membaca Al-Quran bersama malaikat yang mulia lagi berbakti. Yang susah, sulit, menangis, kadang-kadang ngomelin diri sendiri, itu dapat dua pahala. Kok dapat dua pahala? Pahala belajar dan pahala bersabar. Masya Allah. Ya, Bu, ya. Jadi berbahagia. Jadi bukan untuk pinter, untuk belajar aja, untuk menggugurkan kewajiban. Tapi bagi orang yang belajar, yang sabar, sabar, pasti pinter. Terus batasnya sabar kapan? Gak ada batasnya sabar mah. Sampai kita gak sabar lagi. Gitu ya, Bu. Karena orang yang sabar, pahalanya pigoi hisab tanpa unlimited ya. Tanpa hitungan. Masya Allah. Coba ya, Bu. Jadi biarin aja. Kenapa saya bilang seperti ini? Banyak orang yang stres belajar ngaji. Kemarin ada yang telepon saya. Pak Hari, saya ikut bimbingan kursus di ini, kursus di itu, kursus di ini. Susah, Pak Hari. Akhirnya saya stres katanya. Tapi saya ketemu sama Pak Hari kok jadi enak. Karena Pak Hari bilang, udah bisa gak bisa ngikutin karaoke aja. Kan ada karaoke Quran. Sebetulnya itu bahasa saya aja biar gampang. Sebetulnya murotal, baca murotal. Cuman kalau bahasa murotal kan tidak semua orang paham. Kalau karaoke, oh karaoke itu ya kita kayak nyanyi karaoke gimana sih? Saya dengerin Yuni Shara nyanyi atau siapa gitu ya. Enakan banget. Saya ikut-ikutan pakai mic. Perasaan enak banget. Padahal pas karaokenya di berhentiin, oh ternyata suara saya amburadul gitu. Tapi puas, senang gitu. Nah itu yang saya cari, itu senangnya. Kalian ngaji di sini, senangnya. Karena ngapain lagi? Umur kita sudah banyak, mau ngapain lagi? Kita harus menikmati. Happy aja lah, bahagia aja. Karena bahagia kita sudah dalam hidayah. Soal pinter sekali lagi, itu soal lain. Soal urusan Allah. Karena banyak orang yang belajar, ya begitulah. Berbeda, bervariasi. Kemampuan satu dengan yang lain berbeda-beda. Ayo Bu, sabar ya Bu ya. Iya. Faqala li sahibihi wa huwa yuha wiruhu. Ayo Bu, sebisanya Ibu ya. Faqala li sahibihi. Konya panjang Bu. Konya panjang. Sabar. Sayangnya juga yang nahan Ibu di sini, tapi Ari, lu harus sabar ngomong, sabar ngomong, sabar. Yeah. Kamu harus sabar nih. Bu Pakola ya, Bu. Panjang, Bu. Saya nahan sebetulnya ya, Bu ya. Karena memang karena manusia ya. Kalau anak saya pasti saya diomelin, saya omelin. Kalau ibu kan bukan anak saya. Saya omelin ibu nanti ganteng lagi. Ngapain lah belajar sama Pak Ari begitu ya. Ya, Bu. Faqala li sahibihi. Faqala li sahibihi wa huwa yuhawiruhu. Udah pinter, tinggal di wahuanya aja ya Bu ya. Nih, dari wahua aja ya Bu ya. Wa huwa yuhawiruhu. Coba. Wa huwa yuhawiruhu. Nanti Ibu latih-latih ya Bu ya. Yang bawah Bu, paguli Bu. Nih ditungguin sama orang Papua nih. Dia udah tidur apa belum nih? Mas Andi ya. Mudah-mudahan belum tidur. Kalau belum tidur ngaji berarti. Kalau udah tidur gak apa-apa. Saya istirahat juga. Saya juga capek Bu. Ngajarin ibu tuh capek. Tapi saya seneng bahagia. Demi Allah seneng. Ingin pinter ibu. Tapi demi Allah saya juga nahan Bu. Namun sebagai manusia. Bilang ya Allah ibu tuh kok susah banget. Tapi saya dengar cerita dari Bu Rehan seperti itu. Kasihan juga nasib ibu ini, masya Allah. Sabar ya bu ya,
Semoga Allah membalikkan kesedihan, kesusahan Ibu menjadi satu kebahagiaan. Yakin Ibu ya, ya. Yakin dan percaya. Siapa yang menolong Allah, pasti Allah akan menolong kita. Kok Allah butuh pertolongan? Allah suka kalau kita nolong orang. Setiap orang ditolong, Allah suka. Setiap membunuh satu jiwa, sama seperti membunuh semua jiwa. Menolong satu jiwa sama seperti menolong semua orang. Saya ingin melihat Ibu senang, bahagia, tersenyum karena pandai baca Quran ya dan pandai mengamalkan. Ayo Bu. Fagulibu hunalika ya Bu. Fagulibu. Bunyinya pendek. Fagulibu. Fagulibu hunalika. Bagus. Kayaknya pendek tapi ya. Hunalika, hunalika. Coba, coba lagi. Fagulibu hunalika. Bagus. Fagulibu hunalika. Jadi kalau saya sarankan Ibu, lagunya nggak usah ada dulu ya. Nanti gampang. Iya. Nanti lagunya diketemu lagi nanti di ikro 4, ikro 5 deh. Nanti saya kasih lagunya ya. Karena lagu Ibu membuat kadang-kadang Ibu terpleset gitu ya. Jadi yang pendek jadi panjang, panjang jadi pendek gitu ya. Iya, maunya karena jadi, itu maunya, kadang kalau... itu teriak-teriak karaoke ya. Iya benar. Nah, kalau Ibu ngikutin nah, Ibu kalau mau karaokean, karaoke Quran yang saya ada tuh, itu Bos, Ibu silakan teriak-teriak tuh ya. Kan saya di situ Ar-Rahman 'allamal Quran. Ibu ikut teriak tuh, boleh di situ ya. Tapi kalau lagu ini, Ibu jangan dulu. Karena kasihan nanti, ya, Ibu jadi nggak benar-benar nantinya ya. Karena lagu itu ada saatnya nanti ya. Ada saatnya setelah tulisannya bagus, panjang pendeknya benar, nanti saya kasih lagu. Ya Bu, yuk taruh Kak. Ya. Taruh Kak Alu Musa wa Alu Haruna. Harunya panjang. Haruna gitu Bu. Lagi Bu. Taroka alu. Hanya pendek. Lu-nya pendek. Nih Bu ya, nih pelan-pelan ya. Astagfirullah. Taroka. Bukan, nih Bu ya. Taroka. Tekan di A. Taroka alu mu. Lu-nya pendek. Tekan di mu. Maksudnya segera. Taroka alu mu. Sa. Wa alu haruna gitu Bu, ayo bisa enggak? Taroka alu Musa wa alu haruna. Runa, dan alhamdulillah ya Bu ya. Mudah-mudahan proses seiring rekamannya nanti dengar-dengar ya Bu ya. Yang ini sekarang Bu, kalimatuna. Iya. Kalimatuna li ibadina. Alhamdulillah. Ibu ternyata tidak semuanya susah. Ibu pinter tuh langsung. Kalimatuna. Nah kalau udah bisa begitu, pas bener boleh dilaguin ya. Kalimatuna li ibadina. Gitu. Ibu mau nyoba lagunya? Coba. Bener gak kalau dilaguin? Biasanya salah. Coba Bu. Tadi Ibu bener tuh bacanya. Ayo laguin coba. Tahu salah lagi Ustaz. Enggak apa-apa orang belajar, ada gurunya ya Bu. Enggak apa-apa. Ayo. Kalimatuna li ibadina. Oh bisa ya. Kayak gitu Bu lagu saya itu. Dan saya pun suka lagu itu. Kalau Ibu tadi lagu Isabella apa lagu apa saya? Jangan itu lagunya Islam. Lagu Islam juga ada, bukan lagu Islam itu malah. Saya baru tahu lagu Islam kayak gitu, yang panjang dipendekin. Ada Isabella terus dipakai lagu Islam. Tapi nggak boleh buat Quran mah. Ya Quran ada punya lagu khusus, lagunya lagu khusus. Ya, boleh nggak dipakai Ustaz? Kenapa Bu? Karena Ustaz Bu? Udah ingatin, saya kan belum tahu. Oh gitu, iya deh. Kan Ustaz udah ingetin saya. Iya. Kalau solawatan mungkin boleh ya solawatan. Memang sebenarnya. Kalau lagu Quran nanti ada lagunya. Oke, sip. Tidak apa-apa. Sekarang. Wa rasulahu kubitu kama
Kubita. Ayo, Bu. Aduh, Ibu ini lucu. Marosulahu kupitu kama kupita. Tuh, bagus. Kama kupita. Tapi terburu-buru, Ibu. Udah bisa tuh. Warosulahu kupitu kama kupita. Ah, gitu ya, Bu. Ya. Alhamdulillah. Warosulahu kubitu kama kubita. Walaupun masih nyuri-nyuri nafas, lagi belajar panjang pendek mah enggak apa-apa. Karena nanti belajar Quran di Iqra 5 ya, Iqra 6. Ya, Bu. Wa kanu lana abidina. Wa kanu lana. Tanya, Ibu, ingat-ingat. Ibu dari tadi. Ibu lali melulu nih. Saya nih. Ingat-ingat ya. Ingat-ingat kalau ada yang kayak gitu, ini panjang ya. Panjang, iya. Ya, ingat-ingat ya. Ibu lupa terus tuh. Tapi kalau yang ini lain nih, Bu. Kalau ini ada lamnya, kapnya. Ini huruf kap ada alif yang ini. Yang ini ada lam, yang ini ada alif. Yang kalau ada alif berarti panjang. Wa kanu, Bu. Oh. Wa kanu lana abidina. Ya. Wa kanu lana abidina. Bagus. Yuk, yukotilu sekarang. Yukotilu nafi. Nanya pendek. Nafi. Ah, yuk lagi, nafi. Ya, lagi. Nafi ya, nafi. Nafi. Yukotilu nafi sabilihi. Yukotilu nafi sabilihi. Ibu banyak kemajuannya. Ingat gak Bu Aisyah yang satu lagi? Kemana tuh ya? Iya. Dia lupa. Ibu udah banyak kemajuannya nih. Ibu Aisyah pulang kampung mungkin dia ya. Ibu, yang terakhir Bu. Bawah Bu. Lahu birozikina. Lahu birozikina. Lahu birozikida. Bagus. Kemudian. Fadabahuha wa maka. Fadabahu. 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 Fadabahu wa maka du. Kanya panjang. Kanya panjang, Bu. Ayo lagi. Fadabahu. Fadabahu hawa makadu. Nah, bagus. Alhamdulillah. Ya. Fadabahu hawa makadu. Bila belum betul semua, lebih-lebih panjang pendeknya, stop. Jangan dinaikkan. Sabar mengulang. Ibu udah pinter sih. Ya. Udah bisa langsung ke Iqra 4. Tapi tolong diulang-ulang walaupun udah pinter ya. Karena kadang-kadang ibu suka lupa di cup ini nih. Cup ini suka lupa cupnya jadi pendek. Terus nanti ada yang panjang dipendekin. Ada beberapa. Ya itu jam terbang ya Bu. Ya. Kalau kita sering belajar, insya Allah. Ibu mohon maaf kalau ada ungkapan yang kurang berkenan. Ya namanya saya manusia pasti banyak salahnya daripada benernya ya. Tapi mudah-mudahan jangan. Karena kalau manusia selalu salah berarti setan. Kalau yang manusia yang tidak pernah salah malaikat. Karena malaikat tidak punya nafsu. Yeah. Tapi kita manusia ada salah, kadang-kadang benar. Tapi setiap salah, tersalah, kita segera bertobat, minta ampunan sama Allah. Karena Allah tubu ilallahi taubatan nasuha. Terima kasih Ibu. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.